semuanya sound check <laughs> ada kayaknya gue bisa decide winnernya dulu nih dari pertama <laughs> tapi ntar kita announce at the end of the session oke okay, uh, sound check oke okay, audio good ya <laughs> Oke okay, kita udah minggu ke tujuh ya tujuh kan bukan tujuh uh, apa ke lima ini anyways uh, malam ini kita mau bahas candle six jadi ya ini buat refresher lah ya buat kalian yang kalau misalnya udah sering banget dengerin candle six tapi ya nggak ada salahnya kalau misalnya kalian dengerin buat kalian yang baru ini adalah starting point buat kalian mulai um, mempelajari candlesticks. Kalau misalnya kalian baru nonton video ini nanti di replaynya. Nanti kalau misalnya kalian mau pelajari candlesticks, tentunya nanti saya akan kasih rekomendasi bukunya candlesticks. Kalau misalnya kalian mau pelajari lebih dalam, cuman ya kita akan bahas se basic basicnya Oke, okay? jadi kita mulai dulu dengan <coughs> general advice and risk warning disclaimer. Harap dengar bahwa saran yang diberikan dengan sebaik saran umum atau jangan advice karena informasi atau saran yang diberikan tidak mempertimbangkan tujuan situasi keuangan atau kebutuhan khusus Anda. Materi berikutnya adalah untuk tujuan edukasi. Kami tidak memberikan bantuan atau rencana investasi dengan imbal hasil dijanjikan apapun kepada trader. CFD dan Forex adalah produk dengan leverage dan baru risiko tinggi, tinggi, dan tidak cocok untuk semua orang. Anda dapat kehilangan lebih dari saran awal Anda sehingga Anda harus memastikan perdagangan CFD dan Forex menuhi tujuan investasi Anda. Strategi dan grafik yang digunakan dalam presentasi ini hanya sebagai contoh dan diingatkan bahwa kinerja masa lalu tidak menunjukkan kinerja masa depan. Oke, okay. oke. Okay, jadi kita mau ngomongin candlestick, jadi candlestick itu sebenarnya adalah um, suatu charting method ya, uh, suatu jenis charting. Jadi kalau misalnya kita ngomongin charting, yang biasanya kalau misalnya um, trader di Amrik itu kebanyakan pakai bar dulu, ya. Dan kalau misalnya untuk candlesticks, ya itu, itu di-invent sama uh, Japanese tentunya, orang Jepang. Dan ini kalau misalnya kalian nggak tahu, ini udah di-invent dari kapan? ya ada dari tahun, berarti abad ke-17 ya, 17 century. Jadi udah lama sebenarnya. Ini dulu dipakai tuh buat... <tuh> uh, Mengukur sentimen, mengukur uh, beras, sih sebenarnya buat harga beras. Oke, okay? jadi candlestick ini sangat umum digunakan di Jepang dan Asia, dan dalam beberapa dekade terakhir, grafik candlestick telah menggantikan grafik batang atau bar sebagai jenis grafik utama yang digunakan. Meskipun sebenarnya memiliki potensi yang besar, sayang ya, 80% dari pedagang retail itu menggunakan graphic candlestick tanpa menyadari apa sih sebenarnya fungsi candlestick. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat disayangkan, jadi mungkin buat kalian yang nggak mendalamin candlestick, uh, menurut gue sih adalah miss opportunity ya. Jadi soalnya kita kalau ngeliatin chart aja, sebenarnya kalian udah ngeliatin suatu indikator gitu kan, cuman kalau misalnya nggak digunakan kayaknya sayang banget. Jadi ini adalah... The reason kenapa kita uh, mendalami candlestick dan paling enggak seminim-minimnya buat kalian yang mulai trading sebagai technical trader kalian seminim-minimnya mesti ngerti lah sedikit kalau misalnya patterns dari candlestick itu yang basic yang nanti malam ini akan kita jelasin paling enggak kalian tuh ngerti itu konteksnya tuh apa gitu oke okay? oke okay. Jadi kan itu adalah uh, OHLC candle ya atau uh, sorry OHLC chart, open high low close. Jadi ini adalah chart yang bisa memberikan kalian informasi tentang harga dibuka, harga ditutup, tingginya berapa, low-nya di berapa di suatu periode. Oke? Okay? Jadi ini adalah mirip banget dengan bar chart Karena memiliki um, informasi di, Kalian bisa ngelihat harga opennya itu berapa Close yang berapa High dan low nya itu berapa Jadi badan dan sumbu pada candlestick itu akan membentuk pola-pola tertentu ya Jadi kalau misalnya kita ngomong badan sama sumbu Nanti kedepannya kita akan lebih menggunakan kata body sama wick ya. Uh, karena kalau misalnya kita liatin kenapa ini disebut candlestick. Karena kalau misalnya kalian liatin ini ya kayak lilin gitu. Jadi ini kalau misalnya bahasa Indonesia nya candlestick ya grafik lilin ya kan. Oke. Okay. <tuh> Jadi sekali lagi. Sekali lagi saya ngomongin. Biarpun kalian kebanyakan mulai dengan ngeliatin chart aja udah candlestick ya. Apalagi zaman sekarang kalau misalnya kalian mulai trading pakai MT4. Saya rasa yang yang nggak dulu defaultnya bar kalau sekarang kayaknya udah defaultnya ke candlestick jadi hampir semua chatting software di luar tuh kayaknya udah udah pada nge default ke candlestick ya jadi kalau misalnya kita mau baca candlestick jadi kalian ada contoh di sini ada dua untuk di mana opennya itu lebih rendah dibandingkan close nya kita akan membentuk suatu bullish candle ya. Kalau opennya di atas, close nya di bawah ya, tentunya itu akan men menandakan suatu bearish candle. Jadi very simple sebenarnya. Dan tujuannya adalah sebenarnya kita buat ngebaca apa gitu kan? Kita buat ngebaca beberapa macam. Jadi kita bisa mengidentifikasi sentimen pasar dan demand gitu kan. Jadi ini juga mudah dipahami dan memberikan deteksi dini early detection pada potensi perubahan trend ataupun continuation trend, tapi saya jelasin dan saya akan tekankan kalau misalnya untuk candlestick patterns, kebanyakan adalah reversal patterns. Kalau candlestick patterns digunakan untuk continuation patterns, itu jarang banget, dan itu adalah lebih ke advanced charting, advanced patterns. Um, I can send you the file, kalau misalnya kalian ada di Telegram, ini udah pernah saya share filenya. Candlestick those sebanyak banget ada yang bukan uh, kita malam ini cuman ngebahas sampai three candle patterns cuman kalau misalnya kalian nanti liatin file yang saya share itu bisa sampai 5 10 pet 10 bar baru membentuk suatu pattern ada bahkan yang lebih panjang lagi jadi banyak banget sebenarnya patterns uh, candlestick dan in all honesty gua aja Sampai sekarang nggak nggak mungkin akan hafal di luar kepala selain apa yang kita share di sini karena jujur aja buat kita ngepastiin suatu candlestick patterns kita mesti refer ke tablenya yaitu adalah yang yang udah gua share di telegram kalau misalnya ini udah lama filenya di share nanti saya akan cari lagi filenya dan saya akan share lagi cuman kalau misalnya kalian mau dalemin ya silakan tapi at your own pace at your own time karena nggak nggak semua orang itu juga Peduli banget sama candle sih. Jadi menurut gua adalah paling nggak dapat basicnya, bisa digunakan basicnya. Ya, yeah. um, itu ada grup Telegramnya. Silakan diklik kalau misalnya kalian belum klik. Jadi kalau misalnya um, kalian mau filenya, saya akan share di Telegram channel. Jadi kalau kalau belum join dan ini kalian misalnya nonton di masa depan, ya yeah, uh, just click and join the Telegram channel. Nanti kalian bisa lihat kok file yang di sharenya itu di mana. Oke. Okay. So, uh, fungsi candlestick tentunya adalah pertama <tuh> untuk membaca sentimen di pasar. Kedua adalah membuat tahu demand di pasar itu di mana. Dan kita buat menghitung sentimen nama demandnya adalah sebenarnya kita ngeliatin panjangnya suatu week atau suatu uh, apa tadi bahasa Indonesia uh, sumbu, ya. Yeah. Oke. Okay? Oke, okay. candlestick patterns ya penggunaan utama candlestick itu adalah untuk menganalisa pergerakan harga pada pasar keuangan tentunya ya pola pola candlestick yang paling umum digunakan adalah pola reversal yang menunjukkan kemungkinan perubahan tren tetapi bukan konfirmasi suatu pembalikan tren jadi ada misconception di mana kalau misalnya kalian ngelihat oh gua ngelihat candlestick patterns nih ini berarti marketnya harus reverse uh, sekarang enggak. jadi ini lebih ke warning sign memang kadang Uh, secara logika aja kalau misalnya beberapa <coughs> patterns yang terbentuk itu akan ya udah pasti akan menggerakkan suatu market tapi bukannya 100% akurat gitu loh. Jadi candlestick tuh jangan-jangan digunakan sendiri kalau menurut gua candlestick adalah oke okay, itu adalah di background chart kalian. Jadi kalian ngeliatnya pergerakan harga. Ya udahlah nggak ada ruginya kalau misalnya kita juga tahu ada candlestick parents gitu loh. Tapi kalau misalnya kita buat jadi acuan uh, oke okay, gua entry di sini menggunakan candlestick. Tadi kan ada yang pertanyaan tuh. Yang pertama bisa belajar untuk menentukan titik masuk apa enggak kalau untuk candlesticks unfortunately nggak bisa gitu loh karena uh, mungkin candlestick bisa membantu ya buat menentukan titik masuk tapi kalau misalnya candlestick doang yang digunakan untuk menentukan titik masuk kayaknya rada berbahaya sih oke okay? oke okay. terus uh, nama pola pola candlestick ini sebenarnya gampang banget diingat dan ini akan mempermudah trader untuk mengenali pola pada grafik ya Candlestick itu membantu trader dalam mengidentifikasi sentimen pasar dan demand dari pembeli dan penjual. Dan menurut gue, ini adalah dua fungsinya: candlestick doang, nothing else, nothing much, um, nothing less, nothing much, ya. Yeah. Jadi, cuman beneran, cuman ngitung, membuat uh, ngukur sentimen. Dan di mana jadi market, jadi demand dari sellers, apa demand dari buyersnya lebih gedenya, mana gitu aja. Jadi, sebenarnya kemarin-kemarin itu kita udah ngomongin trend line, kita udah ngomongin chart patterns, kita udah ngomongin momentum. Uh, dan kalau misalnya nanti pas terakhir sesi terakhir di webinar marathon ini, tentunya kita akan ngebahas gimana kita nge-build suatu strategi dan tentunya sentimen adalah part of that, dan problemnya adalah. Untuk mengukur sentimen itu agak susah, dan jujur aja, uh, dari segi indikator lain, kayaknya rada ribet kalau misalnya mengukur suatu sentimen. Jadi, sebenarnya yang paling gampang adalah kita ngeliatin secara visual apa yang direpresentasikan sama candlestick patterns. Nah, itu adalah cara buat kita mengukur sentimen. Oke, okay? analisis dengan menggunakan candlestick itu memungkinkan deteksi awal terhadap potensi perubahan tren sebelum sinyal yang muncul pada indikator teknikal lainnya. Kenapa? Karena ini adalah harga. Kita cuma melakukan observasi harga. Jadi otomatis sebelum ada te uh, technical indicator lain memberikan konfirmasi, kalian akan mendapatkan suatu sign atau suatu tanda-tanda dari harganya sendiri, gitu aja. Oke, okay? jadi ini adalah kenapa kita ngeliatin candlestick patterns. Oke popular patterns yang akan kita bahas tentunya ini adalah very basic. Ini sekali lagi saya akan tekankan ini adalah very very basic. Tapi ini adalah lima yang harus paling nggak ini lima ini adalah sesuatu yang kalian harus udah bisa hafal dan amatin dan rule-nya kalian udah tahu di luar kepala gitu aja. Tentunya pertama adalah bullish atau bearish engulfing. Kedua adalah bullish dan bearish piercing. Ketiga adalah hammer patterns, dan ini hammer patterns kita mesti hati-hati sendiri karena nanti kita akan lihat kenapa ini mesti hati-hati. Doji uh, tentunya harus diketahui uh, juga, dan kita mesti kategorikan doji itu sebenarnya apa. Saya sudah memberikan sedikit revisi, sedikit mengenai doji, jadi biar gambarannya biar lebih jelas sedikit lah ya. Kemudian kita ada morning and evening star, dan ini adalah um, ya, yeah, one of the few yang menurut gua. Um, kita sering ngeliat. Oke? Okay? Oke, okay, engulfing. <coughs> <coughs> Sorry guys. kita ngomong engulfing dulu. Rules-nya ini kita liatin yang di sebelah kiri, itu ada rules-nya. Jadi candle kedua itu sepenuhnya menelan atau engulf badan candle sebelumnya. Dan ini adalah kenapa kita ngomongnya engulfing. Jadi kalau misalnya ditranslate ke bahasa Indo, ya menelan gitu loh. Maksudnya nutupin gitu ya. Ini adalah pola yang dapat menandakan pembalikan atau kelanjutan tren. Dan I'll be honest with you, biarpun ini adalah basicnya dan mungkin hampir semua orang bilang, oh ya ada bearish engulfing, ada bullish engulfing. Oh ini marketnya mesti lari ke sana, marketnya mesti lari ke sana. This ini adalah suatu pattern yang paling gak reliable. Jadi mungkin kalau misalnya kita liatin logikanya, logikanya sih ada. Jadi saya jelasin dulu untuk bullish engulfing. Jadi kita liatin candle pertama itu adalah candle yang bearish. Kemudian kita ngelihat buyers masuk ke market dan bisa melebihi um, suatu harga di mana sellers itu mulai ngejualin uh, di market, ya. Jadi ini yang membentuk bullish engulfing dan bearish engulfing adalah kita ngeliatin market uh, yang naik dulu, kita ngeliatin suatu candle yang naik, kita ngeliatin harga yang naik. Kemudian candle berikutnya adalah sellers masuk ke market dan menekan harga uh, lebih rendah diman, daripada dimana buyers itu mulai masuk. Jadi kalau misalnya kita ngomong logikanya oke. Okay, Uh, this makes sense gitu loh. Ini maksudnya... Oh, berarti kan marketnya ada demandnya gitu loh. Maksudnya marketnya itu ada buyers... Uh, yang bisa nge-reverse suatu pergerakan harga. Terus ada sellers yang nge-reverse suatu pergerakan harga. Jadi secara logika... Memang ini harusnya adalah... Sesuatu yang memberikan tanda-tanda yang kuat. Dan oke, okay, I would say... Yeah... But it's not reliable gitu loh. Karena nanti kalau misalnya... Actually nggak usah nanti deh, sekarang aja saya buka ya. Jadi kalau misalnya I'll show you the chart ya. Jadi kita mungkin bisa ngeliatin beberapa hal di sini adalah ini adalah Euro USD daily. Jadi kita bisa lihat um, ini ada bearish engulfing di sini. Kenapa harganya malah malah stop dan harganya itu nggak turun? Terus kalau misalnya kita ngomongin, oke okay, ini adalah bearish engulfing. The next candle itu adalah menjadi bullish piercing. Jadi kan rada inaccurate to some degree ya. Jadi candlestick itu ya boleh dianggap sebagai warning sign ya. Kalau misalnya kayak begini, oke okay, ini ada bullish sign, uh, bullish engulfing dan marketnya lari. Jadi kalau misalnya kita perhatiin, ada misalnya kita yang deteks, deteksi dari bulan Maret lah ya. Kalau kita ngomongin, ada 1, 2, 3 engulfing patterns. Dan dari tiga engulfing patterns ini hanya satu yang benar. Dan ini kalau misalnya ini adalah kenapa ini menjadi sesuatu yang bahaya kalau misalnya kita ngeliatin um, candle six tanpa konteks gitu loh karena ada konteks tertentu nanti akan mungkin kita akan balik lagi ke sini ke euro USD dan saya akan jelasin kenapa yang ketiga bullish engulfingnya lebih meaningful dibandingkan yang bearish engulfing yang lainnya gitu loh oke okay? so jadi um, ada engulfing jadi mungkin As a beginner dan mungkin kalau misalnya kalian baru belajar, ini pasti akan digembor-gemborin uh, gitu. Kalau misalnya ini adalah, wah ini adalah strong reversal di market. Ini pasti akan menandakan suatu uh, reversal di market karena demandnya udah berubah, sentimennya udah berubah. In fact, kalau mulai gue bilang ya, menurut gue dari beberapa patterns yang ada, engulfing adalah salah satu patterns yang it's okay. It's just okay. Uh, reliable apa enggak? Gua nggak akan depend sama engulfing gitu aja. In fact, eh uh, di antara engulfing atau piercing gua lebih lebih prefer piercing. Oke. Okay? Kalau piercing itu adalah logikanya sama dengan engulfing di mana kita ada satu bearish candle untuk bullish piercing kemudian candle keduanya itu menutupi 50% dari candle sebelumnya. Ya. Yeah? Jadi piercing itu apa ya um, bahasa Indonesia-nya? Nusuk, bukan? Ya, nusuk kali ya. Jadi ini adalah pola yang bisa dijadikan sebagai reversal atau uh, continuation juga. Cuman di antara engulfing sama piercing, believe it or not, di piercing itu adalah sebenarnya pola yang mungkin lebih kuat dibandingkan engulfing. Jadi nanti kalau misalnya kita lihatin beberapa contoh kalian akan lebih sering ngeliatin piercing karena untuk full engulfing itu sebenarnya jarang banget terjadi dan kenapa kalau misalnya kita ngomongin suatu engulfing itu suka gagal setelah terjadi karena biasanya udah kehabisan momentumnya gitu loh jadi um, buat buyers ngelawan sellers nih contohnya ya buat di bullish engulfing itu biasanya dalam satu pergerakan candle itu mesti yang fantastis harganya volumenya mesti gede momentumnya biasanya udah kepake habis jadi kadang kita nggak ngeliatin kelanjutannya gitu loh oke okay? it'll take time jadi ini adalah kalian sesuatu yang kalian mesti ngerti dari segi candlesticks kalau misalnya kita ngomongin candlesticks um, itu beneran cuma warning sign kalian tuh nggak bisa rely sama candlesticks saja tapi ya bisa digunakan apa enggak? Tentunya bisa digunakan dan nanti cara menggunakannya nanti akan kita jelasin. Oke? Okay? <coughs> so <coughs> piercing ada adalah hampir sama dengan engulfing dari segi rule-nya adalah kita perlu penutupan sebesar 50% dari candle sebelumnya untuk membentuk suatu piercing candles ya. Uh, jadi kalau misalnya kita ngomongin bullish piercing sebagai reversal biasanya ini terjadi di ujung suatu swing ya Kita nggak bilang trend ya Saya lebih mungkin ngomongnya di ujung suatu swing Kita ngeliatin bullish engulfing, bullish piercing oke okay. Jadi itu adalah kurang lebih begitu Oke okay? Nah uh, berikutnya adalah hammers Jadi mungkin kalian sering ngeliat yang bentuknya kayak begini Bodinya dari candlestick itu bisa berubah Berupa bullish atau bearish ya Sebenarnya warna badannya itu nggak peduli, saya nggak gitu peduli. Kalau kita ngomongin hammers, uh, warna badannya itu apakah bullish atau bearish, uh, it doesn't matter. Kenapa? Soalnya kita ngeliatin di wick-nya atau sumbunya itu, uh, dan itu adalah dimana kita sebenarnya ngukur sentimen. Jadi contohnya, misalnya market lagi bergerak di suatu uptrend gitu ya, ini contoh untuk hammers di uptrend. Kalau misalnya kita ngomongin hammers di uptrend, kalian bisa lihat namanya berubah. Kita nggak bilang itu hammers, ya. Kita ga, ga anggapnya yang pertama adalah hanging man. Jadi kita ngeliatin uh, buyers sebenarnya final push ke atas, dan sebenarnya final pushnya ke atas ini ya mungkin kita lebih bilang position adjustment atau coverings, ya. Jadi kita masih ngeliatin uh, buyers tuh. Struggling gitu loh, maksudnya beneran. Oh kesannya kuat banget gitu ya sentimennya, marketnya lagi uptrend. Terus badan bodinya kecil, ekornya panjang banget ke bawah. Berarti wah buyers itu masih masuk ke market. Tapi kalian mesti lihat, kalau misalnya ini keluar di di atas suatu uptrend, ini kita bukan bilangnya hammer, ini adalah hanging man dan ini memberikan uh, suatu tanda yang bearish sebenarnya di market. Dan kalau misalnya kita liatin. Weeknya yang di atas berarti kita ngeliatin, oke, okay, market itu sempat naik tinggi, kemudian sellers bisa nekan harga ke bawah dan sampai bodinya itu hampir nutup sampai kayak open sama close nya, oke? Okay? Jadi namanya adalah Hanging Man dan Shooting Star. Jadi ya saya said nama candlestick itu gampang karena kalau kita ngomong Shooting Star bintang jatuh sama Hanging Man orang-orang digantung gitu kan, maksudnya kalian udah tau lah dari namanya itu negatif banget gitu kan, jadi hammers bisa bentuknya sama tergantung dia keluar di suatu uptrend atau suatu downtrend ini akan memberikan suatu arti gitu yang berbeda ya jadi kalau hammers di uptrend itu adalah memberikan tanda-tanda yang bearish uh, dan hammers di dalam downtrend adalah memberikan tanda yang positif oke okay? kalau misalnya di downtrend baru kita sebut ini sebagai hammer kemudian kita sebut juga sebagai reverse hammer tapi kalau either either way kalian flip flopin mau kayak gimana lah terserah mau yang mau di atas mau di mau di bawah tergantung ini keluarnya di mana jadi kalau misalnya di uptrend kalian ngelihat yang hammer si bolak balik ya udah itu adalah sesuatu yang bearish kalau misalnya kalian ngeliatin di downtrend keluar hammer ya itu adalah sesuatu yang bullish di mana logikanya <coughs> buyers bisa uh, ngelawan harga yang udah tertekan gitu aja logikanya Oke, okay? dan as I said, kalau misalnya kita ngeliatin suatu reverse hammers atau hanging man, itu sekali lagi itu adalah mungkin lebih ke position adjustment di mana orang mungkin taking profit atau mungkin mereka melakukan short coverings. Jadi, itu adalah yang terjadi kalau misalnya kita ngeliatin reverse hammer atau hanging man tadi. Oke? Okay? Oke. Okay. Ada satu lagi yang mau saya bahas, yaitu ada dark cloud cover. Ini adalah sesuatu... Candlestick patterns yang sebenarnya jarang di discuss sama orang ya soalnya lo rulesnya itu hampir sama dengan candlestick um, sorry uh, piercing dengan bearish piercing ini adalah uh, trend reversal ini adalah reversal patterns ini bukan continuation patterns ini adalah sesuatu yang hanya keluar di dalam uptrend out of all the candlestick patterns dan sesuatu yang gua akan was-was dengan high alert, ini adalah dark cloud cover. Karena dari experience gue, kalau misalnya kita ngeliatin dark cloud cover, itu adalah sesuatu yang udah rada kritikal. Oke, okay. ini sebenarnya ada perbedaan. Oke, okay. uh, candle pertama itu adalah candle putih. Jadi kenapa kita ngomongnya candle putih? Sebenarnya candle stick itu nggak ada warna. <laughs> Jadi kalau misalnya kalian lihatin di chatting kalian deh itu sebenarnya ada ada candlestick yang ada warna namanya hollow candles itu adalah sebenarnya candlestick yang sebenarnya yang mo, versi modern ya kita bisa ganti 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 warnanya cuman yang aslinya adalah putih itu adalah bullish kalau misalnya hitam itu adalah bearish ya tapi kalau misalnya kita perhatiin ya di gambar ini dark clock cover biasanya itu ada gap sedikit oke okay? jadi ada Um, marketnya buka di mana, terus the next candle dia buka lebih tinggi. Jadi sebenarnya tuh ada gap sedikit. Kalau misalnya kita ngomongin dark cloud cover, nah ini adalah dark cloud cover yang benar ya. Kalau misalnya kalian di forex saja bisa ngeliatin forex apa futures, kalian bisa ngeliatin ada gap, kemudian dark call covernya kebentuk seperti ini. Itu adalah mesti ada sesuatu yang kalian mesti hati-hati. Cuman masalahnya gini, kalau misalnya di stock market kita ngeliatin gap itu adalah sesuatu yang common. Tapi kalau misalnya kita ngomongin futures market yang jalannya terus-terusan, 24-5 gitu ya, itu gap kan jarang terjadi karena nggak ada market yang tutup, nggak ada market yang buka. Jadi buat sesuatu lonjakan terjadi itu jarang banget gitu loh. Dan karena itu jarang banget, jadi sebenarnya duckle cover dan bearish piercing agak susah dibedain di futures market dan misalnya market lagi kenceng-kenceng ke atas nih mendadak keluar piercing gitu maka dari saya bilang kalau misalnya kita ngomongin piercing sebenarnya lebih bobotnya itu lebih berat karena kalau misalnya kita apalagi buat bearish piercing karena itu bisa diterjemahkan sebagai dark cloud cover juga kalau misalnya kita ngomongin di futures market oke okay? Jadi ini adalah pattern yang mungkin kalian mesti hati-hati kalau misalnya ini keluar dan ini hanya keluar kalau misalnya market lagi kenceng-kencengnya ke atas biasanya sih begitu oke okay. ini adalah one of the strongest reversal patterns yang mungkin banyak ke skip sama um, orang yang baru belajar candlesticks karena ini sebenarnya cuma two candle patterns jadi ini saya masukin aja ke dalam sini tapi ya ini adalah candle yang menurut saya dari pengalaman saya trading adalah sesuatu yang saya sendiri adalah nggak mungkin ignore kalau misalnya saya ngeliatin ini saya pasti akan standby gitu aja Oke okay. berikutnya adalah doji Doji itu adalah pola candlestick yang menandakan ketidakpastian di pasar jadi ini memiliki harga pembukaan dan penutupan yang sama atau sangat mendekati sehingga menghasilkan body yang tipis atau tidak ada. Nah tipisnya itu kalian decide sendiri ya Kalau misalnya tipisnya udah kayak bentuk hammer Hammer itu udah bukan tipis Jadi kalian bisa kategorikan itu sebagai hammer Cuma kalau misalnya tipis tuh misalnya cuman 1-2 pips gitu ya yes, Hampir hampir samar-samar banget kelihatan bodinya itu kita kategorikan sebagai doji Dan ini adalah sesuatu yang mungkin saya baru adjust Dan saya baru tambahin ke material candlestick adalah Explanation doji itu sebenarnya apa? Soalnya banyak banget yang nanyain. Apakah doji open dan close-nya itu harus sama? Enggak harus sama. Tapi enggak jangan sampai kelihatan ada badan gitu loh. Maksudnya kalau samar-samar cuma satu dua poin gitu, ya oke okay lah kita masih kategoriin sebagai doji. Tergantung instrumen yang kalian liatin kadang kayak euro pound misalnya contohnya. 5 pip aja udah bisa ngebentuk badan gitu kan. Jadi tergantung lah kategori instrumen yang kalian lihatin kalau misalnya instrumennya yang volatile banget kayak euro yen Seling yen mungkin kita ngomongin 5 pip bisa dikategorin sebagai doji nggak masih bisa jadi kalian lihatin secara visual aja sebenarnya kalau misalnya menurut kalian oke okay, ini tipis kayak hampir nggak ada badan itu kalian udah boleh kategorin sebagai doji oke okay? harga tertinggi dan terendah itu dapat bervariasi dan membentuk sumbu di kedua ujung candle Okay, jadi kita ada yang ada doji ada tuh ada beberapa nama. Jadi ada Dragonfly Doji, ada Gravestone Doji. There's a lot of names to it. Dan ada hampir 6 apa 7 variasi doji yang which gua nggak akan explain di sini, tapi kalau misalnya kalian mau eh uh, pelajarin lebih lanjut, gua rekomend buku Candlesticks and Understanding Candlesticks by Steve Nissen. Itu gua tiap tahun masih gue buka dan itu tiap tahun adalah masih tetap gue baca Um, maybe it's one of the first books yang gua baca ya, especially when gua start trading. Jadi it it holds a lot of um, memory, then it, it means a lot to me gitu loh. Soalnya it helps me with my trading. Dan hopefully kalian kalau misalnya kalian mau dalamin, kalian bisa pelajarin uh, understanding candle six kalau nggak salah judulnya. Steve Nissen, oke. Okay? Steve Nissen kalau misalnya kalian kurang tahu Steve Nissen adalah basically um, Trader dia ke Jepang dia kerja terus dia belajar candlestick dia bawa balik ke Amerika dia bikin bukunya abis itu mendadak semuanya pada pakai candlestick di Amerika jadi kurang lebih dia pioneer-nya lah ya kalau mau kita bilangin uh, kenapa candlestick itu bisa jadi populer part of it ya adalah dari Steve Nissen-nya sendiri oke okay. jadi doji kalau misalnya kita lihat ini bisa menjadi uh, menandakan potensi pembalikan tren atau jeda dalam suatu tren tergantung pada konteks grafik, ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin doji sendiri itu tuh nggak ada arti, <tuh> tapi kapan dan di mana doji keluar ini yang membentuk suatu konteks uh, dalam posisi harga itu yang memberikan arti ke doji. Jadi sebagai contoh uh, mungkin kalau misalnya kita liatin yang ekornya panjang di atas, badannya flat, terus ini keluar di Up trend yang marketnya lagi kenceng-kencengnya ke atas, berarti kalian mesti hati-hati biarpun flat, buka dan tutupnya itu sama, ya berarti udah ada ada sedikit kegagalan di mana ada, ada seller yang mampu buat nge-push harga sampai uh, balik ke titik bukanya. Jadi kalian itu mungkin mesti hati-hati kalau misalnya ini trendnya sustainable apa enggak, kayak itu bisa menjadi suatu reversal. Oke, okay? tapi biasanya kalau buat doji. Um, satu doji aja itu nggak bisa Ngerubah suatu trend Jadi makanya tadi saya tambahin itu bisa menjadi Suatu jeda dalam suatu trend <coughs> Karena biasanya Abis doji Bisa keluar lagi beberapa doji Untuk beberapa periode um, Bisa dari doji kemudian Berubah menjadi candlestick parents lain Jadi mungkin doji itu lebih indecision in the market ya. Jadi mungkin ada equilibrium di mana buyers and sellers itu tetap tabrakan bentrok harganya pas nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita ngeliatin doji, oke okay, standby. Karena kita sebenarnya nggak tahu arahnya itu kemana. Cuman kita bisa baca sentimennya itu di mana. Karena kalau bisa kita baca sentimen ya kita selalu ngeliatin weeknya panjangnya itu di atas apa di bawah. Kalau weeknya panjang di atas itu berarti Seles lagi kuat-kuatnya, kalau weeknya itu di bawah, berarti kebanyakan uh, dari candlestick patterns ini menandakan kalau misalnya buyers itu yang megang kendali. Oke, okay? tapi untuk doji kalian mesti hati-hati untuk doji. Satu adalah dari pengamatan dojinya uh, ada beberapa argument kalau misalnya doji itu harus pass open dan close, uh, menurut saya sih nggak harus pass open dan close. Mungkin <coughs> saya lebih relax dikit kalau misalnya kita ngomongin doji beda sama kalau kita ngomongin double top, double bottom. Uh, untuk doji, kalau misalnya badannya aja udah samar, ya, yeah, I, would, I would classify it as a doji. Itu sih not a big deal. Oke, okay? oke, okay. tadi udah dua, two candle patterns. Kita akan ke three candle patterns. Ini akan memakan waktu yang lebih lama untuk terbentuk dan memiliki probability yang lebih tinggi. Tentunya, uh, pertama adalah Morning Star. Ini adalah pola reversal bullish yang terjadi dalam trend yang menurun. Jadi ini hanya terjadi di downtrend. Dan kalian akan ketemu morning star uh, di ujung suatu swing atau di ujung suatu trend. Ini logikanya ya market turun, muter. Ya, yeah. uh, Candle pertama adalah candle bearish. Candle kedua adalah bisa menjadi dalam bentuk doji atau hammer. Atau dapat berupa candle bullish atau bearish yang pendek. Jadi, uh, candle pertama itu harus bearish, candle kedua itu saya nggak peduli itu bullish atau bearish itu nggak masalah, cuman dari bentuk badannya itu antara badannya kecil atau kita ngeliatin hammer atau kita ngeliatin doji ya, terus candle ketiga adalah harus bullish dan harusnya menutupi setidaknya 50% dari candle body pertama. Oke. Okay. <tuh> Ini yang membuat tadi saya bilang kenapa piercing patterns itu lebih kuat. Karena kalau misalnya kita liatin Morning Star, ini adalah piercing parents yang diselipin doji atau hammer di tengah. Udah gitu aja. Jadi ini sebenarnya adalah kombinasi antara hammer dan uh, bearish atau bullish piercing. Untuk Morning Star itu adalah bullish piercing, ya. Yeah. Sekali lagi ini mengenakan potensi pembalikan downtrend dan awal suatu uptrend. <coughs> makanya kenapa saya bilang piercing itu lebih kuat karena ini adalah bagian dari morning star sebenarnya dan itulah uh, kalau misalnya kita liatin sebenarnya piercing itu lebih jarang keluar karena kalau misalnya piercingnya di tengah ada hammer ya itu udah menjadi morning star dan ini kebalikannya adalah evening star dan ini sebagai contoh saya kasih doji dan mungkin kalau kalian perhatikan dojinya di situ mungkin garis hitamnya ada tebal karena itu open dan close nya itu nggak sama jadi sebenarnya um, doji yang dicontohin di sini adalah masih ada badan tapi dikit. Oke, okay? uh, Rusnya adalah sama, hanya terjadi di uptrend. Biasanya di ujung suatu swing high kalian akan ketemu evening star. <coughs> Candlenya harus bullish yang pertama. Yang kedua bisa doji hammer atau candle yang badannya pendek ya, nggak yang hampir nggak memiliki signifikan lah. Misalnya kita bilang cuma segede 20% dari candle bullish yang pertama misalnya. Candle ketiga itu harus bearish dan bisa menutupi setidaknya 50% dari body candle pertama. Oke, okay? dan ini adalah end of an uptrend dan potensi dimulainya suatu downtrend. Oke, okay? so sekali lagi namanya itu gampang, morning star ya. Yeah. Uh, morning star itu apa sih? Bintang fajar ya. Yeah dan evening star. Jadi kalian bisa tahu morning, evening, ya udah morning kita bangun, evening kita tidur, udah gitu aja. Jadi kita tahu sebenarnya dari namanya, oke okay, ini adalah positif. Satunya lagi membawa konotasi yang lebih negatif. Oke, okay. three black crows kemarin ada yang nanyain three black crows. Um, jadi ini sebenarnya apa dan saya kasih rule-nya di sini. Three black crows itu bisa terjadi sebagai reversal atau continuation patterns, ya. Ini adalah bearish tentunya karena kalian ngeliatin tiga candle merah dan kalian ngeliatin dari namanya adalah three black crows, tiga gagak hitam. Jadi ini ya terdiri dari tiga candle bearish yang panj bearish panjang dan berturut-turut. Setiap candle memiliki close yang lebih rendah dari candle sebelumnya. Dari segi badan kalau bisa ukurannya sama. Misalnya candle pertama 30 pip gitu ya, candle kedua mungkin 25 sampai 30 pip. Oke, okay. candle keempat 30 sampai 35 pip. Oke. Okay. Jadi kurang lebih dari size-nya itu harus kurang lebih hampir sama. Jangan kayak kemarin ada yang nanya soalnya keluar di di market. Gue lupa di pair apa minggu ini juga. Three Black Cross keluar, uh, tapi yang di tengah candle-nya itu masih ada ekor panjang gitu loh. Kalau misalnya kita ngeliatin Three Black Cross, biasanya wick-nya itu pendek. Jadi kita ngeliatin badannya doang gitu loh, badan-badan-badan biasanya gitu dan badannya itu biasanya ukurannya hampir sama, biasanya nggak ada week, hampir-hampir nggak hampir ada week. Atau weeknya itu bukan John Wick ya, uh, weeknya itu hampir uh, sama dari atas sama bawah tuh weeknya hampir sama. Jadi kalau misalnya kalian ngeliatin gambar kayak begini, ya kalian mesti tahu. Ini adalah sesuatu yang jarang banget terjadi, jarang banget. Dan biasanya ini lebih ke uh, reversal. Tapi kalau menurut gue, ini juga bisa menjadi suatu continuation pattern sih. Jadi biasanya kalau misalnya kita ngeliatin bearish flag di break, kemudian biasanya ada three black crows. Itu biasanya kayak begitu. Jadi ini masih part of the continuation pattern. Oke? Okay? Untuk ini menjadi suatu reversal agak jarang. Tapi ini lebih sering kelihatan sebagai suatu continuation pattern. Ya? Yeah? Jarang banget keluar. Tapi kalau misalnya kalian keluar, ya kalian mesti tahu ini uh, karena sesuatu itu jarang keluar... <coughs> biasanya lebih uh, kuat strengthnya. Oke, okay, kebalikannya adalah kita sebut sebagai three white soldiers ya. Balik lagi rule-nya sama, cuman kita ngeliatin tiga candle bullish yang berturut-turut uh, ke atas gitu kan. Sekali lagi setiap candle close-nya itu harus memiliki close yang lebih tinggi dari close sebelumnya. Jadi kalau kita ngomongnya mungkin close-nya itu at a high level. Kita doesn't mean itu higher high, cuman secara logika itu akan membentuk higher high karena close-nya aja mesti di lebih tinggi dari close sebelumnya. Oke, okay? mengindikasikan suatu uptrend yang kuat dan potensi kelanjutan dari suatu trend, eh, ini bisa menjadi bullish reversal atau continuation pattern. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang jarang um, dilihat. Kalau kalian ada yang ingat atau yang mungkin nanyain gue masalah three black cross, <coughs> dan kalian lagi live sekarang sama gue, coba... Bantuin deh, diinget buat kasih contoh. Uh, ntar, uh, kalau misalnya kita liatin itu three Black cross apa bukan. <laughs> Pak Wilvin yang ngomong, GU kemarin di time frame berapa masih inget nggak? Oke. Oke, next. Move on. Sebelum kita uh, ngeliatin contoh-contoh candlestick, ya, kita udah cuman ngebahas ini pola-polanya. Kita masih belum kasih lihat contohnya. Uh, pertanyaannya adalah, apakah candlestick parents reliable? Dan jujur aja, ini adalah suatu pertanyaan yang <coughs> saya pertanyakan setiap tahun. Selama 20 tahun terakhir, is it reliable gitu loh? Soalnya kita ng ngeliatin candlestick patterns kadang kita cuekin, eh beneran terjadi, kadang kita nggak peduli. Uh, apa kita fokusin eh nggak terjadi jadi sebenarnya tuh reliable apa enggak jadi kalau misalnya, bagi saya ya dan ini bukan kata saya ini adalah kata si Steve Nissen yang nulis buku Understanding Six. menurut dia kalau misalnya kalian menggunakan candlestick sendiri itu kayak menggunakan tangga dan disandarkan ke awan gitu loh <laughs> Jadi bukan ke tembok, tapi disandarin ke awan. Berarti kan nggak mungkin itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, yeah. jadi kalau misalnya kita menggunakan candlestick sendiri secara sendirian itu sangat-sangat berbahaya. Jangan pernah digunakan sendirian. Jadi kalau misalnya kita ngeliatin suatu bullish atau piercing ya otomatis kita pasti nyari yang lain gitu loh. Mau saya buat konfirmasi kita udah, udah dapet dapat nih warning saya. -nya. Jadi ini adalah hanya tanda peringatan ya. Terus kita mesti cek gitu loh. Dan kita mesti kombinasi dengan indikator atau strategi lain yang diperlukan. Pola reversal itu baiknya digunakan di dekat level support atau resistance. Ya, Pola candlestick dapat diandalkan ketika digunakan dengan alat dan indikator analisis analisa, analisa teknikal yang lainnya. Tidak ada satu pola pun yang 100% dapat diandalkan. Boleh kita bilang, tadi saya bilang bobotnya lebih berat, tapi nggak mungkin 100%. Dan trader itu harus selalu mempertimbangkan konteks pasar dan faktor lain sebelum membuat keputusan trading yang hanya berdasarkan pada pola candlestick. Keandalan suatu pola juga dapat bergantung pada kerangka waktu yang digunakan, di mana pola jangka panjang itu umumnya lebih dapat diandalkan daripada pola jangka pendek. Maksudnya ini adalah mungkin kalau misalnya kita ngomong polanya keluar di daily, itu lebih akurat daripada pola yang keluar di 5 menit contohnya atau 15 menit. Kita bandingin aja deh 15 menit sama 1 jam aja. Di antara uh, pattern yang keluar di 15 menit dan 1 jam, yang lebih akurat adalah yang di time frame lebih gede. Jadi kalau misalnya kita ngomong candlestick itu bisa digunakan untuk semua time frame, bisa. Tapi akurat apa enggak? Karena semakin kecil time frame-nya harga tuh makin gak akurat. There's a lot of noise dan patterns yang keluar akan menjadi noise di market gitu aja. As I said, the higher you go dan ini adalah fact dalam trading. I don't, I think it's undeniable. Dan kalian bisa argue sama gue dan gue akan kasih jawaban yang sama kalau misalnya it's undeniable. The higher the time frame, lebih tinggi time frame yang kita liatin, lebih akurat dan lebih menggambarkan tren sebenarnya di market bahkan daily sama hourly. Biarpun saya trade pakai hourly time frame, tapi saya selalu refer ke daily untuk ngeliatin trennya itu arahnya kemana, gitu aja. Dan kalau misalnya coba-coba dilawan, kayak kemarin saya coba-coba ngelawan pound USD minggu ini, karena saya memiliki bias terhadap suatu CPI, ya udah, saya kena getahnya juga. Jadi posisinya saya, saya intinya adalah saya counter suatu trend dan underlying trend di dailynya itu masih kuat ke atas ya saya counter. Nah itu adalah saya nggak buka-bukaan aja mungkin kalian juga udah pada tahu ya itu adalah di euro USD sama pound USD. Karena saya mau mencoba mengambil suatu resistance tapi saya ngelawan suatu trend. Dan itu adalah problemnya. Dan ini adalah problem yang bukan problem tapi ini adalah suatu fakta yang kita bisa uh, aplikasikan dengan candlestick parents gitu loh. Semakin kecil time frame-nya itu candlestick parents semakin semakin nggak berarti. Jadi kalau misal kalian mau liatin candlestick parents yang berarti tentunya adalah di time frame yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kita ngeliatin evening star di daily time frame itu memiliki signifikan yang lebih besar dibandingkan uh, kita ngeliatin let's say evening star itu di <coughs> 15 menit karena mungkin <coughs> Waktu ya, yeah. uh, it takes longer buat uh, itu pattern itu ke develop di daily misalnya tiga hari kan. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong 15 menit, dalam 45 menit kebentuk suatu pattern. Jadi tentunya dari segi uh, sentimen, lebih kuat sentimen yang terbaca di daily time frame. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin saya mesti stress out, karena kalau mungkin kalian menggunakan candlestick patterns di time frame yang lebih kecil, oke. Okay. Tapi maksudnya ekspektasinya yang realistis saja kalau misalnya candlestick candlestick patternsnya misal evening starnya keluar dan Ukurannya cuma 5 pip, ya oke okay lah kalian mesti pikir-pikir gitu loh. Kalau misalnya dibandingin daily ya mungkin satu candle-nya bisa 50 pip. Ya pasti kalian bisa targetin lebih jauh. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan 15 menit ya pakai logika sedikit. Kalau misalnya candle-nya cuma pergerakannya kecil, cuma kelihatannya besar doang. Otomatis targetnya dikecilin juga gitu kan. Oke? Okay? So, uh, sekali lagi ya. Candlestick patterns reliable apa enggak itu tergantung konteks marketnya itu di mana posisinya dekat resistance apa enggak atau dekat support, dan juga time frame yang kalian gunakan. Karena um, kalau misal kalian menggunakan time frame yang lebih kecil, banyak, banyak palsu, signal palsunya. Nah, itu adalah mungkin suatu consideration yang harus dipikirin. Oke, okay? oke, okay, so let's talk about the pros and cons. sebelum kita ke examples. Prosnya ini dapat memberikan deteksi dini pada perubahan tren yang yang potensi suatu tren ya. Dapat mengidentifikasikan sentimen pasar dan demand. Polanya yang paling umum digunakan adalah reversal patterns. Sekali lagi, kalau kita ngeliatin candlestick patterns itu sebenarnya jarang banget gue bisa classify ini adalah continuation patterns. Kebanyakan patterns yang tadi kita pelajari itu adalah kebanyakan reversal patterns dan most of the more advanced candlestick patterns adalah reversal patterns juga. Consnya, eh uh, dapat meng menghasilkan sinyal palsu, terutama di pasar yang lagi volatile. Harus digunakan bersama dengan indikator teknikal lainnya untuk uh, menjadikan suatu konfirmasi, jadi kalian nggak bisa gunakan ini sendiri. Dan pola candlestick itu tidak menjamin pergerakan harga di masa depan. Ingat, ini adalah sebagai warning sign, apakah kita akan ngeliatin suatu reversal secara langsung? Sometimes yes, sometimes not. Jadi kita nggak bisa ngandalin, oke. Okay gue udah ngeliatin reversal patterns, ini marketnya harus reverse sekarang, not uh, not necessarily, necessarily. oke, okay. so ini mungkin uh, beberapa contoh yang kita bisa liatin di sini, ini marketnya lagi uh, bergerak downtrend ya, kalau misalnya kita liatin overall ini majority adalah downtrend, kemudian kalian bisa lihat ini chart zaman kapan Pound USD masih 1,5. <laughs> Oke, okay, anyways, uh, pertama kita ada bearish piercing di atas, yang lingkaran pertama. Yang kedua kita juga ada bearish piercing. Oke, okay. dan dua ini, yang pertama ini adalah mungkin kita bisa klasifikasikan itu sebagai suatu dark cloud cover, dan ini mungkin sebagai bearish piercing. Dan kalau kalian liatin tadi saya bilang, kalau kita ngomongin trend, sebenarnya kita lebih ngeliatin, ya. Yeah kita lihatin arah trennya kemana abis itu kita nyari doang gitu buat opportunity buat sell-nya di mana kalau misalnya kita ngomongin swing ya kalau misalnya kalian perhatikan di ujung swing juga ada bullish engulfing di ujung swing yang kedua banyak doji ya tapi kenapa saya cuma lingkarin yang atas reversal pa uh, reversal patterns ya jadi sebenarnya ini kita menggunakan reversal suatu swing untuk entry dalam suatu continuation di downtrend itu yang sebenarnya mau saya kasih contoh di sini jadi kalian bisa gunakan candlestick patterns itu dengan Ichimoku Cloud contohnya kalau misal dari Ichimoku Cloud ini kan kita ngeliatin oke okay, ini di bawah Kumo berarti kita cuma nyari short gitu kan dan selama harga masih di bawah um, Ichimoku Cloudnya saya cuma hanya nyari sell. jadi dalam konteks ini ini candlestick patterns yang keluar bukan hanya reversal, tapi juga bisa digunakan dalam konteks continuation. Dia merupakan reversal suatu swing, tapi menjadikan suatu continuation dalam suatu trend. Dan ini adalah mungkin konteks yang kita harus pikirin kalau memikirkan candlestick patterns itu adalah continuation. Kalau digunakan dengan teknik yang benar, ini sangat membantu. Kadang, kalau misalnya kita... Trade pakai Ichimoku Cloud rada susah karena kalau misalnya kita ngomongin Ichimoku Cloud sendiri um, kadang telat gitu kan. Tapi kalau candlestick kalian bisa ngelihat reaksi harganya di ujung swing itu di mana segala macam itu bisa kelihatan lebih jelas. Dan kalau misalnya kita tahu arah trennya kita akan bisa ngeliatin juga konteksnya di mana suatu bullish engulfing atau suatu bearish engulfing memiliki makna yang lebih kuat. Dan ini saya langsung balik ke contoh di sini aja ya. Pertama, ini waktu kita ada candlestick uh, full bearish engulfing. Ini harga sebenarnya masih range bound, karena kalau misalnya kita ngomongin dalam konteks itu masih di dalam Ichimoku Club. Oke, okay? kedua, yang terjadi tanggal 31 Maret, kalian bisa lihat ada uh, bearish engulfing, tapi bearish engulfingnya nggak berfungsi. Kenapa? Karena marketnya udah di atas Ichimoku Club, sebenarnya marketnya udah mulai uptrend. Makanya, yang ketiga bullish engulfingnya itu memberikan bobot yang lebih kuat dan bisa mengangkat harga karena dia masih di dalam dia masih mengangkat um, me maksudnya masih dia memberikan konteks kalau ini adalah suatu continuation di dalam uptrend jadi kita kalau mis misal kita buta nih nggak ada isimuku kalau contohnya blepok gitu kita kan akan mikir gitu loh kalau misalnya oh marketnya udah naik ke atas pada titik itu berarti kita mikirnya ada potential reversal dong harusnya ya kan nah ini adalah kalau misalnya kalian trade tanpa konteks gitu loh dan kita memerlukan sesuatu yang bisa memberikan kita konteks posisi harga itu lagi trending apa enggak dan mungkin kalau misalnya kalian mau gabungin dengan Ichimoku Cloud ya bebas tapi kalau misalnya kita kasih konteksnya ini akan make sense kalau misalnya kita ngelihat ini sebagai oke okay, ini bukan reversal tapi mungkin ini menandakan suatu retracement yang uh, minim karena itu akan ngelawan suatu trend jadi kita masih dalam baru transisi bahkan di dalam suatu trend jadi kalau misalnya kita liatin um, should we take it apa should we ignore it You don't ignore it. Kalian nggak bisa ignore. Kalian tetap mesti consider itu ada potential reversal. Ada potential reversal, tapi probability-nya mungkin lebih kecil dibandingkan kalau misalnya kita ngeliatin bullish engulfing yang sejalan sama trend yang kita liatin. Itu sebenarnya yang mau saya sampaikan di chart example ini. <tuh> Oke, okay? dan ini adalah cara saya untuk menggunakan uh, candlesticks dan... Um, ini saya gunakan hanya mengikuti arah suatu trend. Saya bukannya, uh, kalau misalnya kalian mau screenshot chart ini dan kalian pelajarin, kalian bisa ngeliatin berapa bullish engulfing yang keluar. Tapi saya ignore bullish engulfingnya. Oke, okay? karena kita masih ngikutin suatu downtrend yang underlyingnya masih ke bawah. Karena ini adalah daily chart. Oke. Okay? Nah, kita juga bisa gunakan... Kalau misalnya kalian mau identify suatu swing, di mana swing itu bisa berubah. Jadi kalau misalnya kita lihatin yang pertama, kita ada um, evening star, kita bisa ngeliatin um, shooting star, hanging man, ya kan, Disitu di situ di cluster pertama. Dan kemudian harga turun, dan kalau misalnya kalian lihat di mana di ujung swingnya itu terbentuk, ada morning star. Kemudian naik sedikit, di atasnya ada evening star. Balik lagi, di ujung swing ada morning star lagi. Kemudian yang di atas tentunya ada... Um, dark cloud cover atau bearish piercing yang tanda merah dan kalian bisa tahu lah ini tahun berapa 2016 kalian lihat harga minyak cuman berapa duit <laughs> sekarang harga minyak tiga kali lipat gila ya jadi kita um, bisa menggunakan candlestick buat <coughs> kalau misalnya kita mau tahu nih ini ya udah, udah swing high apa swing low belum? Nah, kalian bisa ngeliatin, oke okay, ada evening star, ada morning star. Oke, okay, gue classify itu sebagai swing high dan swing low di market itu oke. Okay. Jadi ini sebenarnya candlestick bisa digunakan untuk membantu kalian ngeliatin harga sebenarnya. Yang mana kalian bisa kategorikan sebagai satu swing atau belum, itu kalian bisa gunakan candlestick patterns. Kalau misalnya keluar evening star, morning star, atau yang lain, kalian bisa gunakan itu sebagai gambaran sedikit kalau misalnya ada swing yang terjadi apa enggak nah kalau misalnya ini buat yang gambar vip nih kalian mesti tahu sebenarnya ujungnya itu di mana kan oke okay. Alright, uh, terus balik lagi ini kita bisa liatin contohnya kalau misalnya kita uh, ada suatu resistance di mana uh, di atas itu waktu mulai transisi ke bawah kalian bisa ngeliatin bear, uh, bullish engulfing, bearish engulfing uh, sorry bearish engulfing kemudian ada bearish piercing, kemudian marketnya transisi di ujung di ujung pergerakan yang ke bawah itu ya kalau misalnya kita ngomongin supportnya ada di dekat 15.500 buat um, US 30 obviously this is very old. USD cuma setengah harga sekarang, ya. Yeah. Um, but yeah you can see kalau misalnya kalian liatin di bawah itu udah mulai ekornya mulai panjang dan kalian mulai ngeliatin Evening Star, kalian udah mulai ngeliatin Doji yang keluar. Ini contohnya ya di, di lingkaran kedua itu Dojinya ada satu yang masih ada badan dan kalian mungkin masih bisa kelihatan itu adalah warna merah itu kita udah classify sebagai Doji juga, oke? Okay? Oke. Okay. Terus uh, tentunya kalau misalnya kita ngomongin support and resistance, ya pasti ada konteksnya juga. Dimana kita ngeliatin suatu harga itu um, dengan konteks support and resistance. Jadi contohnya uh, bullish engulfing yang terakhir terjadi uh, itu bounce-nya adalah dari 10850 break di atas 109 Tentunya ini memberikan suatu significance yang lebih besar dan lebih tinggi ya satu um, itu adalah key level yang harus di break. Jadi waktu key level itu di break, kita ngeliatin um, adanya suatu bullish engulfing gitu. Jadi itu memberikan suatu signifikan yang lebih besar kalau dari dibandingkan kita ngeliatin tanpa konteks, oke? Okay? <tuh> Trendline rejection juga kalian bisa liatin kalau misalnya di reject di trendline itu biasanya kebanyakan ada patterns yang keluar jadi kalian bisa lihat di sini ada shooting stars, bearish engulfing, kemudian ada doji ya semuanya pernah ngumpul gitu kan kayak mau lewat aja tuh setengah mati ya kalian bisa lihat kalau misalnya itu sebagai candlestick patterns yang kelas ke cluster together itu kalian mesti ada warning kalau misalnya apalagi itu terjadi di dekat trendline ya kalian pasti mesti hati-hati lah. Oke, okay. kalian bisa gunakan ini juga dengan fib ya. Kalau misalnya trade fibonacci sama handle six. Kalau misalnya kita ngeliatin misalnya harga udah lewatin uh, 78.6 kemudian pullback ke 61.8 terus memberikan suatu week yang panjang ya itu adalah tanda-tanda yang jelas. Jadi kayak di sini ini udah break 23.6 harga balik ke 23.6 lagi dan 23.6 nya di sini adalah psychological price level juga yaitu di 1.27. Jadi ke reject di 23,6, ke reject di 1,27, terus ada gravestone greystone doji ya. Itu adalah memberikan tanda kalau misalnya suatu doji itu digunakan dalam konteks yang benar. Ya, pasti powerful. Ini kalau boleh di screenshot ya ini. Soalnya ini adalah um, this is my own personal um, ini gua Life basically uh, waktu waktu ini terjadi. Jadi kalian ngeliatin di ujung channelnya itu masih. <laughs> Poinnya ini gua alamin sendiri lah. Ini adalah EU summit waktu tahun 2012. Jadi um, I took this. Ini adalah analisa gua sendiri. Jadi gua pelajarin gitu. Apa sih sebenarnya yang waktu EU summit itu sebenarnya EU summit itu such a big deal. Soalnya itu uh, Yunani bangkrut, ya. Yeah itu summitnya adalah buat decide mau uh, keluarin Yunani dari uh, Eurozone apa enggak gitu loh. Oke, okay? tapi kalau misalnya kita liatin pergerakan dari ini sesuatu yang volatile banget ya dalam yang terjadi dalam um, waktu dekat. Kita bisa lihatin banyak morning star, bullish piercing di, di swing low-nya, swing high-nya kita ada low cover, terus di swing uh, kebalikannya kita ada bullish piercing, bear piercing. Jadi kalian bakal sih akan ngeliatin Um, kebanyakan kalian akan ngeliatin candlestick patterns di ujung suatu swing gitu loh. Jadi kalau misalnya marketnya udah bergerak dan udah mau mulai melakukan swing atau udah mau mulai muter, biasanya ada candlestick patterns gitu kan. Dan ini adalah um, kalau misalnya saya kasih tahu ya di sini, ini mungkin lebih ke... <tuh> saya mau fokusin ke doji sama hammers yang kalau keluar karena kalau misalnya doji sama hammers ngumpul bareng itu bahaya banget <tuh> jadi sebelum EU summit resultsnya keluar ini adalah di hourly time frame I believe uh, yes it is on the hourly time frame jadi kalau misalnya kita perhatikan ya itu EU summit keluar resultsnya kalian bisa ngeliatin dalam waktu dua jam aja itu larinya 200 pip ya Kemudian harga terus naik. Nah, setelah EU Summit Results itu adalah mungkin perbandingannya kayak CPI kemarin. Jadi pas beritanya keluar, harganya naik. Itu ada pause sebentar di, setelah resultnya keluar. Itu banyak yang pada masuk. Dan mereka masuk dan mereka tahan gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian ngelihat di atasnya itu ada apa? Itu adalah bearish engulfing di ujung suatu trend di key levels yang kita lihatin tadi yaitu adalah di 1,27. Jadi kalau misalnya kita ngeliatin, oke okay, itu bearish engulfing keluar di 1,27 setelah EU summit resultnya. Dan kalau misalnya kita mikir, kalau misalnya ini kita hitung dari momentumnya, momentumnya udah kebuang banyak. Buat melanjutkan suatu rally ke atas. Dan ini adalah apa yang kita lihatin di Euro USD minggu ini. Sama Pound USD. Kita ngeliatin ada pause sebentar nggak mau melakukan koreksi setelah CPI results kemudian maksa naik akhirnya nggak kuat gitu aja dan itu adalah hampir konteks uh, konteks yang hampir sama dengan apa yang kita liatin minggu ini sebenarnya dan dari satu bearish engulfing yang terjadi di 1.27 itu kalian bisa lihat harga dropnya ke depannya itu secara signifikan gimana yang tadinya menjadi suatu sesuatu yang positif berbalik menjadi sesuatu yang negatif dan tanda pertama sebelum technical indikator lain bisa memberikan apa apa itu adalah candlestick patterns, ya. Yeah? Dan itu adalah why gue nggak bisa ignore candlestick patterns. Dan ini dari pengalaman gue sendiri, ini udah udah kasus uh, berapa? 11 tahun yang lalu. Ini tahun 2012. Oke? Okay. Alright, let me go through the question. By the way, uh, ada quiz... And you know what? I'll choose the winner deh. Good, itu aja deh. Yang sampai bikin pantun buat mengeluarkan account numbernya, gue pilih Pak Albert aja deh buat yang menang. Satu tiga dua satu empat tiga sembilan. Soalnya minggu lalu nggak fair banget pada pada ngetik ngetik juga nggak masuk. Dan ini sampai bikin pantun buat menunjukkan account numbernya. Jadi, uh, that's the winner for tonight. Oke, okay, let me go through the questions. Kalau kalian ada pertanyaan tentang ini. Tadi ada um, Pak Wilfin tadi ngomongin pound yang mana ya? Yang kita ngeliatin... Is it hourly? Ini ya, kalau nggak salah. Yang Three Black Crows-nya atau yang ini. Oke, okay, gue, gua go through the chat right now. Piercing itu menindik. <laughs> Ada juga. Emang nindik kuping ear piercing. Kalau Euro AUD di daily tanggal 13 Ar April termasuk um, dark cloud cover nggak ya? Euro AUD di daily tanggal 13. 13. Ini. Uh, ini bukan dark cloud cover sih. Kalau misalnya kita ngomongin ini ada um, hanging man. Kemudian um, gua juga nggak bisa classify ini sebagai bearish engulfing. Soalnya ini keluar, pokoknya kita cuma ngeliatin bearish candle setelah hanging man keluar. Tapi kalau misalnya kita liatin sebelumnya kan, kalian udah ngeliatin um, hammer sudah keluar berapa banyak gitu kan. Jadi kan untuk Yuri AUD tanggal 13 sebenarnya ini bukan sendiri, ini bukan patterns yang kita ngeliatin patternsnya adalah yang ngumpul di sini nih. Oke. Okay. Retail sales drop gue belum cek sih. Did it drop banyak nggak? Morning star itu palu, hammer is palu. Morning star itu adalah hammer yang di tengah atau doji di tengah. Reminder untuk di like ya, yes, tolong di like dong. Gue nggak nggak dapet banyak like, nggak bagus nih buat gue kalau nggak dapet like. Kemarin di pound USD daily, pound USD daily. Ini ya. Um, secara kriteria sih iya, kalau misalnya kita ngomongin rule-nya di mana low-nya itu lebih low dan kalau misalnya kalian liatin iya, cuman kalau misalnya kita, um, ini yang saya nggak bisa classify sebagai three black cross adalah candle keduanya dan ini kemarin kayaknya udah saya jelasin candle keduanya itu kalau misalnya kita ukur wicknya uh, itu panjang. Kalau misalnya kita ngeliatin three black crows biasanya badannya itu wicknya nggak nggak terlalu panjang. Dan kalau kita ngukur dari ukuran badannya sendiri, ya ini adalah 38. Ini cuma 22, Terus ini 27. Jadi kalau misalnya kalian lihatin variasinya adalah ini bukan sesuatu yang uh, size-nya hampir sama. Jadi kita lebih ngeliatin sesuatu yang variabelnya lebih tinggi. Uh, jadi ini kemarin juga ditanya dan jawaban saya adalah ini bukan three Black Rose um, karena dari segi bentuknya. Jika candle pattern terbentuk di ujung trend contoh uptrend di time frame hourly dan untuk ekstra konfirmasi apakah baiknya kita menunggu candle selanjutnya close sewarna dengan candle sebelumnya. Biasanya kalau kita nunggu misalnya contoh ya kita ada evening star uh, dan gue nggak nemuin evening star uh, recently. Bahkan di awal time frame gue juga nggak gitu nemuin evening star. Mungkin kalau misalnya kita kategorin evening star mungkin ini kali ya. Tapi it's uh, ini ini akan masuk kategori sebagai evening star. Oke, okay. what it's telling us adalah ada potensial buat suatu reversal. Tapi, apakah dia akan melakukan suatu reversal secara pasti? Belum tentu, dan itu adalah problemnya sama candlesticks. Kadang, most of the time, yes, tapi ada cases di mana itu tidak melakukan itu. Jadi, kalau misalnya kita ngeliatin kayak begini, kali ya, ini ada doji. Kemudian ada shooting star, kemudian ada doji lagi. Mungkin tiga ini kalian mikirin mau di short atau enggak, saya rasa di candle keempat ya, dimana ini melakukan uh, penutupan yang lebih rendah dari candle sebelumnya, itu adalah suatu tanda buat kalian masuk. Itu mungkin bisa jadi, kalau misalnya kalian mau short, shortnya itu mulainya dari sini, misalnya contohnya. Karena gue sendiri gue gak, gak short, karena ini masih di atas Ichimoku Cloud, jadi gue juga didn't take it. But it's not a bad trade, gitu aja. Apakah kita bisa eksekusi selama Bitcoin di daily tidak dilawan? Contoh kasus Pak Vito dieksekusi sell di OZUSD kisaran 6.78 pun karena di time frame harga di atas Kumo. Hmm. Ya, yeah, bisa kalau misalnya kalian udah jelas aja underlying trendnya kemana. Ya spike, spike juga ya. Lumayan ya spike-nya. Tapi misalnya 1,245 masih nggak kena mah nggak apa-apa kali. Karena udah punya target take profit, tapi karena lihat candlestick yang nggak meyakinkan, jadinya early take profit itu kebiasaan buruk nggak? Kebiasaan buruk banget. <tapi> Sebaiknya tetap stick to the plan atau improvisasi kalau ngeliat candlestick patterns. Sebenarnya stick to the plan. Jadi kalau misalnya kalian ngeliatin candlestick patterns itu sebenarnya adalah, oke, okay, lu jangan males-males balik ke chart liatin gitu loh, what's going on in the market? Kita mesti langsung mm, maksudnya kita mesti analisa dengan teliti uh, probabilitynya apa aja? Kalau misalnya udah keluar pattern sini, kalau misalnya kita bilang, masih bilang oke okay, ini masih ada trend line, ini masih di atas cloud overall uh, kita bisa ignore nggak reversal patterns ya? I think yes mungkin kalau misalnya kita liatin begitu bukan reversal patterns ya kita ignore tapi mungkin kayak pound USD sekarang ini kan masih ada beberapa konteks kalau misalnya kita ngomongin ini reversal pattern, bisa aja nih reversal pattern yang melakukan koreksi doang sebenarnya. Koreksinya uh, di 50%, ya, atau balik ke 127,2 yang sebelumnya. Kalau kita liatin begini, uh, ada suatu reversal nggak? Maka tadi saya bilang dari tadi, saya menggunakan kata suatu swing. Jadi ini adalah di ujung suatu swing ini mungkin nggak kalau misalnya ada candlestick pattern lagi yang keluar di kisaran 61,8 sebelum kena 1,245 bisa jadi ya kan jadi kalau misalnya kita ngomongin ada tren yang berlanjut nggak maksudnya ada ada suatu tren nggak bagi saya sih begini kalau kita ngomongin tren dalam candlestick satu swing itu adalah satu trend mau swingnya turun apa swingnya naik itu menurut saya adalah satu trend Masalah pertama itu tempat lokasinya di mana apakah mendukung atau tidak di trend kalau di luar kalau pas di ujung trend ya bagus seperti itu kurang lebih begitu tapi kita mesti ngeliatin key levels juga ya kita juga mesti tahu resistance-nya di mana contoh deh misalnya kita keluarin pivot ya kan kalau kita perhatiin support duanya adalah di 1,245 ya kita ngeliatin 61,8 nya 1,2455 kalau ada candlestick patterns yang bullish keluar di kisaran situ ya itu adalah menjadi suatu indikasi kan apalagi kita kalau ngeliatin momentumnya ada potensi buat muter juga dan harga masih dalam Ichimoku Cloud. jadi bisa aja potensial bounce dari situ <tuh> ada pattern nggak di GU awali uh, untuk saat ini belum ada patterns uh, untuk saat ini sih masih belum ada ini pada trick question nih buat gue ngeliatin GU doang. <laughs> Aduh orang dalam. <laughs> <laughs> kasih like <laughs> Pak Hendra udah udah minggu pertama udah dapet lah minggu kedua retail <laughs> sales one negative one <laughs> jadi kan listrik perlu tambahan indikator untuk konteksnya atau apa terus jika naked trading sarannya bagaimana dalam konteks kalau misalnya kita naked trading kita trade tanpa suatu indikator Uh, konteks yang kita gunakan adalah tentunya adalah previous resistance atau support itu adalah konteks yang kita gunakan untuk um, menggunakan candlestick uh, patterns kita menggunakan previous support and resistance <tuh> kalau harami jarang banget harami sebenarnya sering banget Cuman uh, harami kan kalau misalnya kita ngomongin uh, mungkin kalau orang western tuh sebenarnya inside bar ya kan. Harami kan skirt artinya rock. Jadi kalau misalnya kita ngeliatnya itu memang ada rule sendiri kalau misalnya kita ngomongin itu sebenarnya ada inside bar. Harami uh Oke, okay, cuman rulesnya a bit complicated. Nanti kalau misalnya kita ada waktu buat ngelakuin advance handle six, gua akan discuss harami karena kalau kita ngomongin harami sebenarnya itu adalah kayak uh, engulfing yang ke reverse aja kita ngeliatin engulfingnya di candle pertama haraminya adalah inside bar sih sebenarnya kalau kita ngomongin. <laughs> on adalah indikator yang paling bagus. Kalian bisa-bisa aja, lucu deh. In tip gold time frame, nggak apa-apa lah kita udah end of the session. Coba kita lihat ada pattern di gold apa enggak. Uh, gold nggak ada pattern sih ya, kalau misalnya kita ngomongin. Sekali lagi ini bukan engulfing ya, uh, mungkin kalau misalnya kita mau pelajarin ya. Mungkin kalau kalian liatin ini, mungkin fokusnya adalah kedua candle ini ya kan. Ini bukan engulfing. Ini adalah sebenarnya evening star. Dan kalau misalnya kita liatin ujungnya di mana itu adalah ujung yang harga nggak belum nggak bisa lewatin. Jadi itu kalau mau dibilang kalau misalnya kita identify ini sebagai satu swing itu swingnya adalah titik tertingginya di situ ini sebenarnya udah masuk ke dalam satu swing. Jadi kalau misalnya kita gambarin swingnya kita ilustrasiin ya misalnya ini swingnya itu sebenarnya udah muternya di situ. Mungkin kalau saya kasih line chart nih, kalian lihat ya di line chart. Yang tadi saya identify sebagai swing yang di titik paling tingginya itu kan, di 2048 itu tanggal 13 April 23 daily nya. Itu kalau misalnya kita line chart kelihatan, um, sorry, di hourly ya. Nih, saya ganti ke line chart. Kalian akan ngeliatin sebenarnya swingnya muternya di situ. Ya, balik lagi ya, preferensi ini adalah bar chart kalau misalnya kalian mau lihatin nya ini adalah hollow candles yang tadi saya jelasin kenapa kita bilang putih sama hitam ini sebenarnya harusnya warna hitam ya, ini adalah candlestick <laughs> ah by gold um Gold seenggara candlestick parents ya. Dan kalau misalnya gue lihat sekilas di gold, kalau memang kita liatin with dengan konteks konteks harian, ya kita masih di support one daily sih. Jadi ini masih daily support one. Kalau misalnya kita ngomongin ini masih daily support one, terus kalau misalnya kalian zoom out sedikit, ini ada trend lain nggak yang ketabrak sebenarnya? udah berapa kali sih nabrak sebenarnya jadi kalau misalnya kalian mau gambarin trend line tuh sebenarnya ada dua variasi yang situ sama yang di sini dan dua-duanya juga udah bye bye dan uh, ini cuma perlu transisi di bawah support one aja sih kalau misalnya kita bilangin uh, ini bisa mungkin progresnya lebih cepat ke bawah kalau misalnya kita hitung VIP ini support one itu di 61,8. Kalau transisi di bawah ya bukan berarti ya langsung bisa blong gitu ke 2000 sih enggak. Soalnya kita masih ada 78,6 ya itu adalah kisaran 2010 buat gold. Ya. Yeah. gua Gue sih gak trade gold ya, and I'm not really good at gold Karena menurut gue gold sekarang sentimennya rada kacau sih Cara orang trade gold sekarang menurut gue terlalu spekulatif Uh, kemarin ada yang bilang gold bentar lagi udah kayak crypto cara trade-nya. Ya kayak gitulah. Menurut gue sih rada kacau sih. eh uh, retail drop, retailnya dropnya seberapa jauh gitu loh. Kita, nanti kita diskusiin ya di Telegram. Oke, okay. alright. Ini pertanyaan udah mulai ngejebak nih buat gua ngeliatin market. Let's end the session buat malam ini ya untuk web uh, webinar Candlesticks. Tadi announcement pemenangnya udah. Um, hopefully you guys get Candlesticks ya. Jadi hopefully kalian udah mulai lebih ngerti Candlesticks karena ini sebenarnya ini udah lebih expanded version. Ada beberapa hal yang mungkin saya nggak belum pernah diskusiin dari segi pemakaian segala macem dan ini adalah udah saya jelasin dalam konteks expanded. Semoga ini bisa ngebantu dan buat kalian yang pemula dan baru belajar ada baiknya biarpun candlestick nggak bisa digunakan sendiri ada baiknya kalau misalnya kalian mengerti apa sih sebenarnya kalian liatin di background yang sebenarnya nonstop kita liatin tiap hari yang kita liatin itu adalah candlestick dan candlestick sebenarnya bagi bagi saya adalah candlestick adalah suatu indikator gitu aja oke okay. thank you all Have a great weekend. Udah pada ada yang muda pada le, mau mudik atau udah mau pada liburan minggu depan kita udah pada liburan tapi tenang saja. Gue nggak liburan, gue akan di sini nemenin kalian hari Senin sama hari Jumat. <laughs> Oke, okay, so I'll see you Monday and I'll see you Friday. Thank you.